Halo, assalamualaikum bosku. Hari ini aku di pasar malam. Mau makan upai. Ini pasar malam Taiwan loh guys. Ini sapi. Ini sapinya lebar banget. Sama ada telurnya. Sama saus biar mantap. Tambah lada biar makin pol. Yang banyak ya. Tomat pedas. Kita mulai makan. Let's go. Pada kita punya dulu guys. Enak. Daging sapinya masih agak kemerah-merahan kayak gini ya. Kayak setengah-setengah matang. Saya suka. Cobain minyak. Panas banget. Ini adalah mie sapi kegemaran saya, guys. Enak banget. Saya mau mencoba 2 porsi, muat nggak ya perutku ya, kira-kira. Soalnya enak banget. Thank you.
menurut aku ini makanan paling enak di Taiwan. Sesuai dengan lidah saya. Kalau di pasar malam kayak gini harganya nggak mahal-mahal amat guys. Ini cuman 150 NT dolar atau kalau dirupiahkan ini kisaran 75.000 guys satu porsi. Ini porsi yang kedua guys. Telurnya belum matang. Lihat. Tapi ini ayam guys. Ini dagingnya daging ayam. Pesanan ketika saya datang guys, tapi ini kedua buat saya karena yang satu buat teman saya karena tadi daging ayam saya kurang suka guys, saya lebih suka yang sapi. Tambah saus guys. Tambah lada. Tambah saus pedas. Eksklusi porsi yang kedua guys. Ini kalau lagi nggak lapar ini nggak berani makan dua porsi guys. Makanan favorit saya karena selain murah ini enak guys. Ini makanan favorit saya di Taiwan guys. Saya coba telurnya guys. Panas sekali. Thank you.
bakso guys. Oke, sudah mau selesai guys, ini tadi porsi pertama, ini porsi kedua udah mau habis. Sampai di sini saja ya guys, video saya kali ini. Makasih ya udah nonton. Assalamualaikum.